mobil bengkel. Mobil kan males. Kudune kan prono golek endi atau tempat liya ya. Berarti kurang anu dong fasilitas untuk masyarakatnya kurang memadai toh. Kudune ngono toh ono. Mobil lewat kampung prono. Setengah apa paling bolus setengah ya segi ya. Jalan jalannya cedak, ngebut terus ada sing mati, mesin ya apa, iya, orang iya, ngerti jeng, hajar satu, hajar KB simpangannya apa? Ya Lebak Bulus memang atas sih, keluaran Lebak Bulus ya. Oke, wis anu ya. Wis talang ya. Pondok Indah Lebak Bulus. Pondok Pinang kan jalan terusane yang perapatan pas Jumat kuwi, terusane Lebak Bulus Pondok Pinang. Apa? Iya. Jalan iki lho simpangan dengan Pasar Jumat itu lho. Sing mrene Lebak Bulus, sing ngene Ciputat anu Juanda to. Sing ngalor kayak Pondok Pinang jenenge. Oh iya. Kiri kalau dari sini belok ke kiri Pondok Pinang. Yang Ciputat Raya iki lho yang mau ngarah ke Tanah Kusir. L-nya pokoknya kuwi perapatan
Pasar Jumat itu ujungnya Pondok Pinang. Jadi itu jalan sing continue itu cuma jalan Lebak Bulus Raya, belok ke kiri gitu. Sing kene wis Juanda, sing kene jalan Pondok Pinang. Ada tiga jalan yang ketemu di situ. Ngarep terminal itu jenenge Lebak Bulus Raya, aku ora ngerti, urung yakin iki jenenge apa, mosok Lebak Bulus Raya ning kono. Bukan Juanda, bukan. Enggak, Juanda setelah Pasar Jumat. Kalau dari jalan apa? Orang Melbu juga? Hah? Dari jalan apa namanya? Apa? Juanda nih? Dari jalan Pondok Indah ini apa? Pondok Indah? Gak kan apa? Jalan Metro Pondok Indah. Ah, maksudnya nyebrang Lebak Bulus itu? Itu, itulah. Jadinya point square itu kan? Jadinya, tapi itu aku baru lihat di Google ya. Di Google-nya semua selalu itu Lebak Bulus Raya itu. Pokoknya depan terminal termasuk itu Lebak Bulus Raya. Sementara Pasar Jumat yang ke kiri itu juga Lebak Bulus Raya. Iya, itu panjang memang. 12 merono toh. Sampai Bang Jo Buna kae. Entek. Jadi Lebak Bulus 1 ke kanane Karang Tengah Raya. Meter nih jalan curang di saya ke. Ini sampai kono yang satu nih. Ini kau ingin metuan atau tetap? Ini Pondok Pinang loh. Ayo jolok kayak gini. Kalau kosong ini tak lewat cepet teh. Kondisi apa curangnya mending tak hindari. Kecuali jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 pagi sampai jam 5, 6 itu masih enak ya. Bungus ngantuk gitu. Lancarnya sekarang. Kalau dulu kan berarti mesti itu jadi macet tuh, soalnya sampai prediksi apa prediksi. Tapi bukan, kalau dulu kan kita prediksi iya, oh jam sekian lancar, jadi ini saya itu bagus macet. Wes macet apa? Sesuai Matius kan itu macet tuh petanda bahwa itu memang trafiknya bagus, laris. Jual rumah ya deket-deket itu orang macet itu sambil dengerin radio. Iklannya itu sama orang yang macet itu. Yang masuk ya macet itu. Yang mengarah ke sana. Ya boleh tak mau loh jadi. Lagi jalan ke bandara wis ora iso bangga meneh tapi. Oh, bandara masih oke Mas Andre. Lah kan iki bandara juga. Ora iki pas belokannya mau ke Bintaro, kui banyak yang ke sana. Nah, tapi yang urung mlebu ning oh iya di sini toh. Bang wae mabuk gitu. Di sini toh yang apa? Kalau jam-jam segini, tapi kalau siang ora. Ya tadi kita jalannya kosong kan? Iya.
Lus sampai sana kan bablas.